Iya guys, balik lagi bersama saya di channel Ray Murcielago Me Gusta El Murcielago. Dan di video kali ini gua cuman ya bukan request sih, udah gua janjiin buat video Q&A ya dulu. Mungkin udah agak lama kalian nantiin ya, cuman aku buat Q&A nya tuh via Instagram, jadi gua bacainnya via ya gua bacain yang nanya di Instagram lah ya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe ya, mohon pertama-tama untuk di subscribe dulu ya channel ini, dan juga jangan lupa di like nya dulu ya, like nya juga. Oke lah, lanjut aja dulu ya. Mungkin kita langsung aja biar nggak lama-lama ya, kita langsung aja di pertanyaan pertama, yaitu dari Kepolueh 2. Oke, Kepolueh 2 dia nanya asal muasal Murcielago itu dari mana. Asal muasal gua pakai Murcielago itu awalnya gini ya, pertama kali gua pakai nickname itu kan Ray doang kan, itu karena gua main Most Wanted cuman dibatasi 4 nama, jadi gua pakai nama Ray doang. Terus pas gua main Midnight Club 3 Dub Remix, kalau nggak salah tuh ya, Midnight Club 3 Dub Remix gua main, dan reward terakhir kota ketiga kalau nggak salah ya, itu gua dapet gua benar-benar ngincer banget tuh mobil Lamborghini Murcielago, dan enak banget mobil. Dan semenjak saat itu nama Ray Murcielago melekat sampai sekarang lah ya, mungkin kayak gitulah singkatnya ya. Berikutnya dari Gunawan Isnan, kapan facecam? Kalau ada modal, kalau ada laptop, ya mudahan bisa facecam secepatnya. Nah, cuman kalau sekarang nih gua nggak ada laptop, laptop gua rusak, jadi ya gitu, nggak bisa facecam dulu. Ya moga-moga ada modal lah untuk beli laptop atau apa, biar ya setidaknya bisa facecam via webcam lah, webcam laptop. Yang penting bisa facecam lah. Tapi lihat keadaan lah intinya. Lanjut dari Gorilla Albino. Gorilla Albino, Ray, kapan lu nikah? Charges dia lu udah nikah, terus lu terus punya anak, lu kapan nyusul? Ya kalau harapan gue sih secepatnya, tapi untuk saat ini gua belum ada modal apapun untuk nikah ya, maksudnya ya modal duit ya. Tapi kalau siap-siap sih ya, gua jujur aja belum siap-siap banget sih. Cuman kalau seandainya gua ada siap secara mental dan juga finansial ya, kemungkinan besar secepatnya nikah. Cuman kalau untuk saat ini gua nggak mau ngarapin dulu nikah cepat-cepat lah, itu intinya. Next dari GGWP Nopal, sekarang umur berapa? Sekarang umur gua tuh menuju 26 tahun, karena gua lahir tahun 94 ya, jadi ya 26 tahun lah untuk sekarang. Walaupun gua belum genap ya, tapi ya karena gua belum genap 26 tahun, mungkin ya masih OTW 26 lah. Lagian gua lahir bulan Oktober ya, jadi ya belum genap lah, pokoknya belum genap 26 tahun intinya. Oke, next, orang mana bang? Gua orang Medan, tinggal di Medan, lahir di Medan. Tapi kalau soal suku, gua campuran sih, campuran Minang Melayu mungkin, kayak gitulah. Oke, next lah ya, next.
Bang, kenapa? Oh ya, tadi lupa ku. Pertanyaan tadi dari Sin NXML ya. sorry, lupa tadi apa ya? Namanya ku sebut. Jadi next dari Febrial AFR ya. Bang, kenapa GSD baju baru dan mobilnya nggak ada gambarnya padahal udah download packnya? Coba diinstal ulang lah kalau seandainya kejadian kayak gitu. Tapi sebelum install ulang, coba hapus data dulu. Kalau emang download ulang lagi packnya ya. Mungkin update baru atau gimana gitu, gua nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, coba aja install ulang ya. Ya itu sih solusi dari aku. Gua nggak tahu lagi kalau seandainya itu nggak berhasil juga, gua nggak tahu lagi sih gimana cara ngatasinya lagi. Mungkin itu kalau bisa aku tanyain ke Garena ya langsung, aku tanyain sih. Cuman kalau seandainya apa ya gitulah. Pokoknya coba dulu ya, install ulang atau jangan install ulang dulu, hapus data dulu kalau seandainya packnya belum apa, packnya apa namanya kejadian kayak gini lah. Oke, next dari Overlord ZZ22. Kenapa nggak pakai SI daya lur? Apakah sudah menjadi fusi? Ya, ini kan foto di Instagram tuh gua sengaja pakai fusi karena itu adalah mobil sejuta umat tuh saat ini ya. Walaupun nggak semuanya sih, tapi ya setidaknya mobil fusi jadi mobil terbaik lah untuk saat ini buat kaum yang punya duit carry tapi pengen mobil yang berkualitas lagi gitu intinya. Ya cuman itu sih alasan aku. Tapi kalau untuk in game gua pakai mobil apapun mau aku. Ya tergantung map dan keadaan dan situasi sih. Itu aja sih. Oke, mungkin Oke. Ini pertanyaan dari di titik underscore n08 ya. Bang, you tim Hayasaka atau Kaguya? Sorry, gua cuman masuk server DC Discord tapi enggak on mic. Terus gua mau nanya cara cepat naik subs gimana? Bonus 1 cepat nikah Andre, amin. Terus ketawamu dikondisikan Andre. Soalnya sakit ku dengar. Ini nyambung ke pertanyaan yang satu lagi ya. Mungkin sekalian aja aku jawab. Kenapa ketawa lu kayak gitu dari kumaing titik underscores. Oke. Gua gabungin aja lah ya. Yuk tim Hayasaka atau Kaguya? Kalau aku sih Kaguya. Alasannya karena dia tuh orangnya lebih ya fokus lah, fokus buat satu orang. Walaupun dia nggak dia kayak sundere atau apa, nggak tahu dah mau bilang apa ya. Pokoknya intinya dia cuma fokus buat si Rogane, walaupun si Rogane-nya ya nggak peka sedikit lah gitu lah intinya. Kalau Hayasaka gua nggak tahu sama siapa, dia cuma suruhan, jadi ya dia cuma babu. Udah lah, biarin aja lah. Pokoknya gue tim Kaguya, nggak bisa diganggu gugat. Oke, mungkin cara cepat naik subs. Oke, cara cepat naik subs ya, gue nggak bisa kasih tahu secara baik dan benar ya. Mungkin YouTube pada banyak yang buat videonya, cari aja cara cepat naik subs ya. Mungkin ya gitulah. Terus, oh ya, yang terakhir ya, kenapa ketawanya kayak gitu ya, ketawanya dikondisiin gitu ya. Gua jujur aja, kalau gua ngerasa lucu ya, gua ketawanya lepas-lepasin aja, nggak usah ditahan-tahan apa gimana. Dan gua nggak bisa kondisiin, serius, nggak bisa gua kondisiin ketawaku. Kalau emang udah ngakak parah, ya gua secara alami ya kayak gitulah ketawanya, mau gimana lagi, gua nggak bisa kondisiin serius ya. Sampai apa, mak gua ngomel ya kan, sampai mak gua ngomel serius.
Sampai emak gua pun ngomel gara-gara gua ketahuan kayak gitu ya kan. Sampai katanya kedengaran sampai kamar depan gitu ya. Gua kan kamar belakang recordnya. Nah, sampai kedengaran kamar depan ya kan. Kan aduh, kadang gua ketawa-ketawa pengen lucu sendiri sih jadinya. So, ya kira-kira gitulah. Ya, mungkin segitu dulu lah ya. Apa Q&A kali ini lah ya. Mungkin kalau ada kesempatan next video buat Q&A, gue bakal buat lagi ya. Jadi ya cukup segitu dulu video kali ini ya. Terima kasih yang sudah komen-komen di Instagram, walaupun gak banyak-banyak juga sih. Dan juga gua nggak bisa lelah juga untuk ngingetin buat pada klien-klien pada yang belum melakukan hal ini ya, untuk segera di like. Habis di like jangan lupa di subscribe yang merah-merah tuh. Habis di subscribe jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar tak ketinggalan lagi video selanjutnya dari channel ini ya. Akhir kata gua pamit undur diri ya. Okawai koto. Ciao. Bye bye. See you next time. Woohoo.